kamu lakukan hari ini? Kontes ensiklopedia. Selamat datang kembali. Cobalah untuk terus mencari makanannya. Level 20. Belajar tentang binatang. Yang mana yang merupakan anak kucing? Wow, kita benar. Yang mana yang merupakan ikan? Itu fantastis. Yang mana yang merupakan katak? Itu benar. Level 21. Belajar tentang laut. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan udang? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan kepiting? Itu fantastis. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan ikan badut? Belajar tentang perlengkapan sekolah. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan krayon? Jawaban ini salah. Krayon memiliki berbagai warna. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan penggaris? Apa yang harus kita gunakan untuk menajamkan pensil? Itu fantastis. Level 23. Belajar tentang buah-buahan. Yang mana yang merupakan anggur? Yang wow, kita benar. Bisakah kamu mengenali yang mana yang merupakan nanas? Yang mana yang merupakan nanas? Itu fantastis. Yang mana yang merupakan pir?
belajar tentang sayuran. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan mentimun. Wow, kita benar. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan cabai merah. Kita lihat yang mana yang merupakan kentang. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan kentang. Belajar tentang warna. Ayo kita lihat mana yang berwarna hitam. Wow, kita benar. Ayo kita lihat mana yang berwarna hijau. Kita lihat mana yang berwarna hijau. Itu fantastis. Ayo kita lihat mana yang berwarna merah muda. Belajar tentang buah-buahan. Yang mana yang merupakan jeruk? Wow, kita benar. Yang mana yang merupakan semangka? Yang mana yang merupakan semangka? Itu fantastis. Yang mana yang merupakan stroberi? Level 27. Belajar tentang binatang. Yang mana yang merupakan sapi? Wow, kita benar. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan panda? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan panda? Itu fantastis. Yang mana yang merupakan dinosaurus? Belajar tentang perlengkapan sekolah. Apa yang harus kita gunakan untuk menyimpan pensil? Apa yang harus kita gunakan untuk menyimpan pensil?
kita benar. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan gunting? Harus kita gunakan untuk memotong benda. Apa yang harus kita gunakan untuk memotong benda? Jawabanmu salah. Gunting dapat digunakan untuk memotong benda. Level 29. Belajar tentang transportasi. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan sepeda? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan sepeda? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan kereta? Itu fantastis. Lampu warna apa yang perlu kita tunggu untuk menyeberang jalan? Jawabanmu salah. Seberangi jalan hanya ketika lampu hijau menyala. Level 30. Belajar tentang kebutuhan sehari-hari. Ayo tebak yang mana yang merupakan bantal? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan cermin? Itu fantastis. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan lemari pakaian? Mendapatkan makanannya kembali. Terima kasih. Tahap sulit. Level 31. Belajar tentang binatang. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan semut? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan semut? Wow, kita benar. Siapa yang memiliki kantung besar pada tubuhnya? Siapa yang memiliki garis hitam putih pada tubuhnya? Itu benar. Oh,
belajar tentang bentuk. Yang mana yang merupakan segitiga? Yang mana yang merupakan segitiga? Wow, kita benar. Apakah bentuk dari semangka dan bola basket? Merupakan oval? Yang mana yang merupakan oval? Itu benar. Level 33. Belajar tentang pakaian. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan topi. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan topi. Kita lihat yang mana yang merupakan sweater. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan sweater. Itu fantastis. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan celana pendek. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan celana pendek. Level 34, belajar tentang alam. Hewan mana yang suka tidur di siang hari? Hewan manakah yang suka makan rumput? Hewan manakah yang suka makan rumput? Itu fantastis. Yang mana yang merupakan hari hujan? Itu benar. Lihat, itu makanan enak yang ada di stan. Level 35, belajar tentang tumbuhan. Tahukah kamu yang mana yang tumbuh di atas pohon? Wow, kita benar. Tahukah kamu yang mana yang tumbuh di atas pohon?
meniup, banyak bulu putihnya berterbangan di udara. Ayo tebak, apakah itu? Belajar tentang laut. Apakah sampah yang paling umum ditemukan di laut? Apakah sampah yang paling umum ditemukan di laut? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan makanan penyu? Jawabannya salah. Makanan penyu adalah rumput laut. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan mulut hiu? Berwarna hijau pada bagian luar dan merah pada bagian dalamnya. Ia memiliki rasa yang manis dan memiliki sesuatu berwarna hitam yang perlu dibuang. Ayo tebak, buah apakah itu? Buah berbentuk bulat dan berwarna ungu yang tumbuh pada pohon secara berkelompok seperti lonceng kristal. Ayo tebak, buah apakah itu? Ia adalah buah berbentuk bulat dan berwarna ungu yang tumbuh pada pohon secara berkelompok seperti lonceng kristal. Ayo tebak, ia adalah buah berbentuk bulat dan berwarna ungu yang tumbuh pada pohon secara berkelompok seperti lonceng kristal. Ayo tebak, ia adalah buah berbentuk bulat dan berwarna itu fantastis. Ia memiliki hidung seperti kait, telinga seperti kipas, kaki seperti pilar, dan ekor seperti cambuk. Ayo tebak, hewan apakah itu?